guys, balik lagi bersama gue Nick Leonhard. Kali ini gue akan ini lagi ya, kasih lihat lagi event yang ada di Epic Casual Server Vietnam, oke? Okay? Oke, kita langsung ke event aja ya. Seperti biasa, ada sekolah ini. Sekolah ini didapat dari ini ya. Kalau gacha dapat SS, kalau SS biasa itu biasanya dapat 5 ya, dan kalau yang SS rare itu biasanya dapat 10 ini. Kalau di sini gue biasanya beli ini nih. Nah, beli ini aja. Karena gue udah banyak, jadi beli ini aja nih. Oke. Kita beli ini aja. Ini gunanya untuk nambah kapasitas hero kalian ya. Oke. Sini ada top up ya, ya. Gue mau player gratisan anjir. Sini juga top up. Ini juga top up. Ini bonus VIP ya, kalau kalian udah nyampe VIP ini dapat top up dan dapat segitu VIP point dapat ini. Gak terlalu ini sih. Gak rekomend itu. Oke, di sini di shopnya paling ya gak ada yang menarik ya. Event mingguannya ada ini. Sini ada sini yang spin ya, dapat daging ini sama ini yang event ini nih. Nah, event yang ini nih, yang lihop op namanya, yang gambar burung ini. Nah, di sini kalian bisa dapatin ini ya, beard galon sama ini nih. Terus kalau udah mencapai target di sini nih, poinnya dapat ini ya. Terlalu dulu sih mudah ini, tapi sekarang ya sulit lah. Wow, ini ada ini ya. Pasti sulit banget nih dapat ini nih. 40k aja. Cuma ini harus 10k. Wow. Tapi bagus sih. Ada untuk semua elemen di sini. Semua raki. Ini nambah kecepatan, ini damage reduction sama imun ya, miancong itu imun. Oke, okay. Lihat lagi ada tin B6. Udah ini, sorry guys, ini ya main berisik anjir. Kalau di sini sih yang worth itu menurut gue ini, nah ini manseri ini sama apa lagi paling dari yang ketiga ini nih. Ambil yang butuh aja aja lah. Kalau di sini nggak terlalu rekomend ya. Oke, balik lagi. Lihat eventnya lagi. Sini untuk event galon ya, rewardnya kayak gini. Ada kategori ya di sini. Lumayan kalau kalian banyak galon. Di sini untuk premium beer ya. Gue banyak, gak terlalu banyak bahan sih. Nah, kalau ini itu misi arena ya. Kalau menang kalian dapat 2 poin, kalau kalah di arena dan kalian cuma dapat 1 poin ya. Ini ada 4 round ya, lumayan nih. Ada galonnya 2, 3, 40 ya, 45 galon. Kalian beresin nih. Ini 500 ya. 500 kali 4 itu 2000 ya, berarti 2000 tiket. Kalau kalian menang terus cukup 1000 tiket aja. Kalau ya menang kalah gitu siapin 2000 tiket aja. Oke, di sini seperti biasa ini recruit ya. Kalau dapat 2 hero tipe dari taksi yang berbeda ini, misalnya gue gak tau aja bahasanya gini. Sini ada penukaran hero SS ya, gak terlalu bagus sih. Dan harganya juga itu mahal aja. Sini untuk equip ya, yang gue gak punya sih. Paling recommended ini yang ini, yang 20k ini. Eksklusif buat role-nya itu. Kalau kalian ada modal gitu. Kalau di sini yang pastinya ya beli ini aja ya, ini aja nih. Recommended banget ini. Oke. Okay. Di sini kalian bisa beli ya. Wow, ada ini nih, baru nih. Ini baru ada nih. Dulu gak ada di sini.
beli galon dulu. Biasanya 30 biasanya. Ya, habis aja. Enggak ada iPhone holiday ya. Ya. Oke lah, kita periksa aja dulu ya. Kita lihat di sini ada ya, cukup buat satu ronde aja. Ya Bapak. Kita coba aja, oke. Okay. Biasa gue di pit aja ya, biar pesannya 1, 2, 3, 4 kain. Ya hampa semua anjir. Gak apa lah. Kita lihat rewardnya. Nah, lumayan nih. Nah di sini yang di One Piece ini ya, pulau-pulau gitu. Kalian bisa lihat rewardnya ya. Kalau gue saranin sih sampai 20 aja ya, dapat galonnya. Yang sini gak terlalu recommended sih. Sampai 20 aja nih. Sini sampai 20, sini sampai 20, itu aja sih. Oke, kita ini tuker. Nah ini kalau gue biasanya dari paling kanan dulu nih. Kalian bebas aja sih. Kalau gue biasanya dari ya dari kanan aja dulu lah. Oke. Gue tuker apa ya, bingung sih, gak terlalu ini sekarang eventnya. Gak berharap banyak sih dari ginian aja. Event di server Vietnam itu lebih susah dari server sih ya. Di sini lebih susah nyari bahannya. Oke lah. Ya, kayak gitu aja ya. Gue males anjir, gacha-gachanya juga paling ampas, ampas gitu dah. Ya, cuman dikit gitu ininya. Oke, cuman itu aja ya bisa gue ini. Thanks for watching dan bye-bye.